macam kita kata okay, Kak Roki dan Andi ya. Kau ni akan masak Kuih Dinu. Wah, Kuih Dinu. Kuih Dinu. Yes. Kenapa Kak Roki akan masak Kuih Dinu ni? Abin, Kuih Dinu ni dia macam kuih tradisional orang Hulu. Ya, yang disajikan semasa kita minum petang. Minum petang. Ya, yes, sebab masa Christmas kan kami orang buat sukan tradisional orang Hulu. Ya, dan lepas main tu dan kita akan minum petang. Salah satu contoh sukan untuk orang Hulu tu seperti apa sih, Kak? Tarik tali, lari dambuni ataupun panjat tiang licin. Wah. Kalau di Indonesia mungkin kita melakukan pertandingan itu pada saat 17 Agustus pada perayaan Indonesia. Kalau gitu. Oke, betul. Jadi apalagi Kak Roki dan Andi? Jom masak. Mari kita masak. Oke, pertama kita letak tepung pulu. Oke. Iya, Kak Andi. Nama Andi pulu. Pula. Dan ini tepung beras. Oke. Tapi setengah. Boleh banyak gila lah. Betul. Kita kita agak-agak kena punya amount bah sebenarnya. Main agak-agak. Lah kayak apa kan angka? Kotok. Satu kelapa parut. Kelapa parut. Letak loh, letak kelapa parut. Lepas tu ini gula perak. Gula perak. Gula perak. Oh, lah bagus gula perak tu. Pakai orang apa darah tinggi. Bagus. Okay, bagus ya. Betul, Kak Roki. Tapi mu banyak gila kau ni. Tidak, trust me. Untuk manis kaki, yang ini tidak manis. Kita tiga lah. Makanan manis tidak. Okay, kita gaulkan bahan tu tadi. Campur. Ya, campur sampai dia apa? Bercerai badannya. Seperti pasir ya, teksturnya ya. Iya, tengok nih. Sampingnya berbentik-bentik. Berbutir-butiran ya. Dan okay. Air. Kita masukin air ya. Kita masukkan air setengah daripada ini, cawan ini. Nanti kita akan uli menjadi dough. Oke. Oke, kita uli dulu ah. Oke, kita uli dulu. Uli, jadikan dia menjadi dough. Lembut. Kita rasakan gula tu. Rasakan gula cinta. Ya. Ini gula apa? Apa ya macam-macam gula dimasuk kau tu. Inilah gula perang, rasanya. Gula apung banyak juga ya. Okay. Si manis kah kue tu gula? Tidak. Sedang-sedang lah. Sedang ya. Memang sedap dimakan. Kita uli. Macam ni lah dia jadi dong. Lepas tu kita ambil sedikit di tapak tangan. Kita uli gulung-gulung kah? Kita pipihkan ya. Ya, ada pipihkan. Betul. Lepas tu yang tengahnya dikasih lubang sedikit lubang ya. Lubang sedikit aja. Okay. Ya, pakai mana boleh? Lepas tu kita kena panaskan minyak lah. Ini gorengnya mesti panas-panas minyaknya ya. Betul Andi. Okay. Kita mesti panaskan minyak. Ya. Aku ingat kuih tu berkukus. Aduh, hal tek digoreng. Digoreng juga ya. Inilah kuih yang paling senang dibuat. Okay. Saya tahu susah. Cukup dalam 6 pieces lah dalam periuk ni. Ya. Tak perlu banyak. Oklah, okay, kita cepat masak ya. Betul Andi. Kita ajak bang ceritanya kata. Ya. Dia sudah digoreng, dia agak sedikit mengembang ya. Iya, betul ya. Andi. Tada. Ya, Andi nak kuih dinu. Wow, gampang juga ya cara buatnya. Ya, kuih dinu.